harus bikin tweet kata-kata cinta. Kata-kata cinta. Iya. Pakai. Udah. Kita akan mengadakan slalom di Mall Pelayanan Publik Sudiarjo. Suaranya malah. Oke boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel Velotter, lengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, pada episode kali ini kita kembali ke Anti Kaleng di mana Aldi ngajakan di mana Aldi ngajak teman ikutan Gymkhana Challenge, dan kebetulan kali ini kita ada di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo. Sekali lagi terima kasih banyak buat bapak-bapak yang sudah meminjamkan tempatnya, dan sekarang bintang tamu ya. Kalau Anti Kaleng kan tanpa bintang tamu tuh kayak aku tanpa kamu. Gara-gara si Bo ini. Cuman sebelumnya gue mau minta maaf dulu, karena pasti kalian kecewa karena bintang tamu kali ini bukan perempuan. Tapi dia rajanya perempuan. Banyak banget perempuan yang kelepek-kelepek sama dia. Gara-gara apa? Gara-gara kata-kata cinta, kata-kata motivasinya dia dari tweet-tweetnya dia. Merah. Kata gak? Merah. Nah udah langsung aja gue panggilin. Ini dia bintang tamu kita kali ini. Ini dia, Mas Dewa, Raja Bang Cinta. Bang Aldi, oh, iya. Gila banget. Apa kabar, Mas? Sehat banget ini. Gila. Udah lama nih kita gak ketemu. Sudah ya. Sudah lama banget ini. Iya, masih standar tapi body kita. Iya, jadi mobil memang standar tapi otak kita. Otaknya di upgrade terus. Bukan, makin goblok. Gimana? Ya. Apa kabar, Mas? Baik banget, luar biasa. Seperti biasa, hidup saya penuh dengan cinta. Walaupun jomblo? Oh enggak, saya enggak jomblo. Banyak. Punya. Istri saya banyak sebenarnya. Serius? Macan. Ini melambangkan lelaki sejati, ya kan? Oh, mah gitu ya? Iya. Jadi semua mau diterkam. Harusnya Obri di mana kota itu diterkam semua cewek-ceweknya. Oh enggak. Kalau Obri kan setia. Waduh. Iya, cukup satu aja. Ini udah enggak boleh banyak-banyak. Ini udah tahu nih, outfit-nya sama Obri ya, merk kuning-kuning ya kan. Ini udah berapa cewek banget nih yang jadi korban? Oh, ini sebagai ini juga nih, buat lantai juga nih. Iya kan? Iya, yeah, benar. Ini kok diputer-puter terus ya? Mau ngelihat bajunya bagus ya kan? Mas Dewa, ya. Sekarang gue pengen ikut ajak lu buat ikutan Gymkhana Challenge. Gue pengen lu ajak lu naik Obri. Naik Obri. Terus ikutan gue Gymkhana. Lu belum pernah kan? Belum pernah sebelumnya. Nah, tapi kali kalau biasanya tuh kalau kita gitu-gitu pasti ada challenge-nya. Oke. Okay. Ini saya harus jadi apa nih? Jadi challenge-nya lu harus apa? Di dalam mobil aja. Langsung dalam mobil aja. Oke, okay, langsung. Dalam mobil aja. Okay. Gampang lah pokoknya. Okay. Easy. Ini sepatunya dibuka nggak nih? Sombong, lihat nih. Ini sepatunya dibuka dulu ya? Coba, dulu ya gue waktu sekolah nih, kalau teman gue pakai sepatu baru, harus kenalan. Kenalan dulu boleh? Kenalan dulu dong. Biar sa, bro. Biar sa. Gak tega. Biar sa. Gak tega. Yaudah. Yuk, naik ya. Oke, oke. Okay, okay. Yuk, naik yuk. Yuk, naik, yuk. Gokil, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo naik. Aduh. Nah. Dia pikir dengan kata-kata cinta bisa memenangkan dia dari challenge gue. Tidak bisa deh, Bahoya. Langsung aja kita bawa. Gimana? Lu, gue tau lu punya ini terselubung kan? Sini, Majuan. Apa? Lu punya, lu pengen ngomong sesuatu kan pasti? Enggak. Apaan? Enggak. Yakin lu ada? Yaudah deh, kita siap. Challenge-nya apa? Oh iya. Lu harus bikin tweet kata-kata cinta. Kata-kata cinta? Iya. Pakai huruf apa nih? Pakai kata apa? Ada, pertama harus ada sangkutannya sama Obri. Obri. Sama yang kedua HSR. HSR. Iya. Oke. Okay, gak usah HSR dulu, tapi HSR aja. HSR. Iya, 50 kata. 50 kata? 50 kata. Yes. Anjir. 50 kata. Harus full ya. 160 kan? 160 kata, iya. 160 karakter. Iya, itu. Iya. Ntar dulu, okay. Jangan mulai, okay. Dulu. Oke, jangan mulai. Oke. Okay, kita, okay. Kita antri dulu, kita antri dulu. I see you, boy. Kayaknya ini mumpung nontonnya banyak. Udah. Itulah. HSR sama Obri. Ya. HSR sama Obri. Harus posting nih ya. Harus ada HSR-nya, harus ada Obri-nya gitu.
Bercinta. Bercinta dengan Obri naik HSR. Bercinta dengan Obri naik HSR seru banget. Sampai juta. Bah. Nah, iya. Dan pergi bersana. Sejauh. Gua mau muntah. Lu gimana sih? Ini kok salah? Ya ampun, ini sulit banget ya. Bercinta dengan Obri naik HSR seru banget. Sampai jumpa, bahagia, dan pergi bersama sejauh. Ini tweet tersusah yang pernah gua bikin selama 10 tahun nge-tweet ini. Sulit banget. Gila, lu nge-tweet 10 tahun? 10 tahun. Ini paling susah? Ini paling susah. Gila. Gua pernah nge-tweet sambil naik motor, pernah. Pernah. Tapi ini gila sih. Gua mau muntah sampai ke badannya kelempar-lempar banget. Gila, ini mahal banget tweetnya nih. Ini harus diposting ini. Harus diposting. Ya udah. Apapun keadaannya harus diposting biar ini kita lihat responnya. Kita lihat dia sekarang mau nge-tweet ini. Hasilnya kayak gimana? Langsung tweet. Ya udah nih. Apa adanya kita tweet. Ya. Kita tweet langsung sini, kita lihat tunggu responnya apa. Nah, Mas Dewa ini dia itu ya. Juga seorang MC. Ya, MC di penyiar radio. Penyiar radio di mana? Ya, di DJ FM. DJ FM. Bener. Nah, sekarang kita tantang dia. Dia jadi penyiar radio di dalam Obri. Obri lagi. Ya, lu komentarin tapi, lu komentarin. Okay. Ya belok kanan, ya belok kiri apa segala macam gitu. Okay. Jadi live report ya. Live report. Anjir, live report. Anjir. Oke. Gimana, Boy? Kalau begitu. Oke. Okay. Ini berat banget ya. Ini siaran termahal juga. Bahkan Gofar Hilman pun tidak akan bisa melakukan ini. Belum tahu. Gak akan bisa. Mungkin nanti Bang Gofar akan gua ajak sih. Bener. Kalau dia bisa tapi gue ngeri. Kalau dia bisa gua kasih velg. Bener deh, cerita ya Bang Gofar. Tuh gara-gara gua ya. Gua nanti sama Gofar. Ya udah, ayo sekarang lu komentarin. Gua slalom. Oke, komentarin ya. Oke. Ya. Oke. Yuk, sebut. Mic ya. Cek. Lu harus komentarin suaranya okay. Kencang ya. Enggak boleh kalah sama suara knalpot gua. Obri sudah mulai bersiap pemirsa. Kita akan mengadakan slalom di Mall Pelayanan Publik Sudiarjo. Suaranya malah. Ya, kami akan mulai baru kali ini gue salam di komentarin. Baru kali ini salam di komentarin. Aduh. Enak ya, ayo turun. Mic-nya mau dibawa bang? Ini baru pertama kalinya ada salam di komentarin. Dan rasanya itu bukan banget. Ini udah gak bisa ngomong lagi pokoknya. Gimana bakal di komentatornya? Kan konten gua. Konten gua ini. Oh, ini konten gua. Ini make-nya loh, sudah pakai. Iya, cocok nih sama baju. Punya Omri kan gitu. Okay. Cocok. Gimana? Tapi tadi jadi komentator kalau menurut gua cukup berhasil. Gimana? Berhasil enggak ada jadi komentator? Berhasil, mengangguk berhasil. Keren. Gokil banget. Bangga gua. Ini ternyata lu bukan hanya sekedar presenter apa namanya? Radio doang, tapi lo juga bisa jadi komentator ya. Iya. Mungkin selama kedepannya di acara Indonesia harus pakai DOO ya sebagai komentatornya. Boleh, tapi ntar kalau udah dipakai jangan lupa gua. Iya, bakal di potongan 60% ya. Cepet banget. Ya udah, ini mikir hari ini bagus banget. Ben. Ini Asuka punya masih? Yoi, benar. Oh, ya, punya Asuka. Aku cinta Asuka. Ayo suka. Nah, jadi itu dia Boy, keseruan gua
sama Mas Dewa tadi nyobain nge-tweet pertama kali slalom. Iya, nyobain nge-tweet, abis itu nyobain jadi komentator. Komentator di slalom. Slalom. Gila sih ini, parah banget. Keren sih, lau keren sih. Total parah-parah. Ini tadi gua bukan ngomong kata-kata ya, rasanya dia yang di dalam perut ini pengen keluar semua. Mau coba di belakang enggak? Ampun. Yaudah, boy. Yaudah, boys, gitu dulu video kita kali ini. Sekali lagi Mas Dewa terima kasih banyak sudah mau jadi talent kita. Udah mau ngikutin dikerjain. Next, siapa lagi yang akan kita ajak buat ikutan anti kaleng? Kalian boleh komentar di bawah. Terus menurut kalian gimana challenge kita kali ini? Oke, gua Aldiras undur diri. Jangan lupa ingat salam, ingat. Hai, share.